Sahabat tani semuanya, buah jeruk merupakan buah yang sangat familiar di masyarakat kita ya. Selain harganya murah, juga kaya akan manfaat atau banyak manfaatnya, terutama vitaminnya ya sahabat tani. Dan pada umumnya konsumen atau masyarakat kita menghendaki rasa buah jeruk yang manis atau buah yang tidak terlalu asam. Nah, pada video kali ini kami akan mencoba membagikan pengalaman yang sudah kami lakukan bagaimana menghasilkan buah jeruk pada tanaman kita ini terasa lebih manis.